dalam Konfederasi Organisasi Mahasiswa Kampar melakukan aksi demo di depan Balai Bupati Pado Aikomi 27 Januari 2022. Mahasiswa yang tak gabung ke dalam Konfederasi Organisasi Mahasiswa Kampar atau KOMA menduduki Balai Bupati Kampar setelah melakukan orasi bergantian perwakilan organisasi. Dalam orasinya menyebut bahwa mahasiswa Kampar sangat geram dimasuk ke pemimpinan Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto. Banyaknya pembangunan-pembangunan yang terbengkalai. Dan para orasi juga menduga Bupati Kampar ikut terlibat dalam menaimo aliran dana korupsi pembangunan-pembangunan yang terbengkalai di Kabupaten Kampar saat iko. Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau jan main-main terhadap persoalan iko. Tampak di lokasi pihak kepolisian dan satuan polisi Pamong Praja bersiaga dan menjaga ketat gerbang Balai Bupati Kampar. Namun penjagaan yang ketat mampu membuat mahasiswa menduduki Balai Bupati dengan jauh memanjik pagau. Koordinator lapangan Altan Al-Hadad menyampaikan kita sangat prihatin di saat kondisi rakyat terpuruk di tengah pandemi iko masih sompeknya menggorogoti anggaran daerah. Banyaknya pembangunan-pembangunan yang mangkrak yang sangat merugikan rakyat Kabupaten Kampar. Awak menyampaikan dengan tegas kepada penegak hukum untuk mengusut tuntas persoalan iko sampai selesai. Sementara itu, Koordinator Umum M. Alif Fadila didampingi Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Kampar menyampaikan penegak hukum harus mampu meneropong secara detail sampai kepada Bupati Kampar yang terindikasi menaimo aliran dana kasus-kasus korupsi di Kabupaten Kampar. Jika persoalan iko indak diproses, wajar ajo awak menduga Kejaksaan Tinggi Provinsi ikut membackup sang bupati. Mako oleh sebab itu indak pona diproses dan dipanggil bupatinyo. Kami menghimbau dan mengajak kepada seluruh kawan-kawan mahasiswa di Kabupaten Kampar untuk samo-samo tun pada aksi yang mendatang pada hari Rabu 2 Februari 2022. Di Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau sampai tuntutan awak diproses oleh penegak hukum. M. Alif Fadila, Tim TPOCU melaporkan.